Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan cara membuat tangga dari baja ringan. Jadi merek dan ukuran baja ringan yang kami gunakan adalah merek Taso TS15075,75 ya. Mereknya ini yang kuat untuk kita jadikan bahan untuk buat tangga. Yang pertama kita memotong dulu baja ringannya ya, seperti ini. Kita potong sesuai dengan ukuran tangga yang kita mau buat ya. Kalau misalnya kita mau buat tangga ukuran 3 meter, kita potong masing-masing 3 meter ya. Bahan atau ukuran baja ringan ini panjangnya 6 meter ya. Jadi kita potong dulu 3 meter karena kita mau buat tangga ukuran 3 meter. Kemudian kita memotong sisanya untuk anak tangga ya. Jadi kami beri lebar anak tangga ini ukuran 45 cm ya. Anak tangga masing-masing kita potong sepanjang 45 cm seperti ini dengan menggunakan gunting seng ya. Nah. Nah, setelah terpotong kemudian anak tangga kita ukur dulu ya, seperti ini. Sehingga kita bisa menentukan berapa anak tangga yang kita ingin gunakan, seperti itu ya. Ini tangga yang kami buat ini adalah tangga lurus, bukan tangga lipat ya, karena situasi kami di sini adalah di kami berada di gedung walet dengan masing-masing lantai ketinggian itu 3 meter. Jadi kita membuat tangga dengan ukuran 3 meter ya, jadi bukan tangga lipat melainkan tangga lurus ya. Nah, kemudian anak tangga yang kita mau pasang, kita buka dulu seperti ini ya. Kita luruskan pinggirnya sehingga anak tangga bisa masuk seperti ini. Ya. Kita luruskan yang bengkok pada bagian pinggir ya. Thank you.
70-an, 75 ini. Terakhir itu, maka kita pasang ya, kita masukkan seperti ini. Ya. Sebelah ini ya, supaya kita lihat kelurusannya. Pada bagian atas dari anak tangga ini kita selaraskan seperti ini ya. Lengkungannya kita simpan pada bagian bawah. Jadi untuk membuat tangga ukuran 3 meter, kita membutuhkan anak tangga sebanyak 7 ya, seperti ini. Kemudian kita pasang lagi seperti ini. Sebelum kita baut, kita rapatkan dulu. Setelah itu kita samakan tingginya, kita ukur ya. Seperti ini. Ya.
tingginya sama. Setelah itu kita baut dengan menggunakan baut untuk baja ringan ya, seperti ini. Udah batangnya kan jadi. Kita bisa buka tuh. Kan jadi. Seperti itu. Jadi 38. Kemudian kita ukur ya. Seperti ini. 4-5. Oke. Dia pokok tak? Ya,
Apa? Mbak Uyut ini, coba deh. Kota. Ya mau kota. Enggak Pada niat lengalek, kau tak yo pagi lah, pagi dah.
Anu Mas Embo tuh 120 deh. Tak mirip nak.
PP masuk, PP masuk. Bawanya. Ini lagi ini main tiga kuntan. Kuntan ini kan malah jalan ini kita ada pada mana? Dulu pada sini. Semua tu sih kurang. Mana dia pak? Yang boleh pak lepas di pada teh. Papan besar besar tu. Kan ada syarat atau bau nah? Mana ini syarat ini? Ini syarat karena itu bau pat dan juga biasa. Jumpa juga lah. Hah? Jumpa juga lah. Dan dua terus biasa. Itu ketak gura jarum rak. Panumpang, akhirnya dengan ini masih jauh dengan nganu eh, packing kali ini mau patri ya. Ram di tali bau, dia saja udah. Jangan itu. Kalau ni kan perlu dari sini tahu bawa dia jauh na, dia kau berangan. Ya, dia tu. Ya, malah tuh. Nganu boleh bom nama. Langsung lepas asal mau mira apa? Lepas ya. Gasnya. Apa ini? Nih. Tapi akhirnya meteki salah sih dulu. Ya, dulu boleh. Boleh tahu. Jadi tangga.